Oke, saya mau tanya. Pertanyaan yang cukup philosophical. What makes you happy? Good question. Saya kira saya memikirkan jawabannya dari Aristoteles. Kita hendaknya hidup dengan cara yang membuat kita happy. Tetapi ada poin kedua yang jelas ada tapi tidak ditulis eksplisit. Orang tidak menjadi happy kalau dia berusaha menjadi happy. Jadi orang mau menjadi happy, dia tidak pernah akan menjadi happy. Kita menjadi happy karena terlibat dengan suatu usaha yang bermakna, karena kita bantu pada orang, bikin happy orang lain, membuat kita happy. Nah, saya juga tidak tahu mengapa saya happy. Saya terus terang saja juga merasa bahwa saya ada dalam lindungan Tuhan. Di situ saya merasa amat aman. Dan kemudian berpikir apa yang bisa saya lakukan, itu sudah cukup. Tidak usah saya pikirkan apa happy atau tidak. Kalau orang tanya apa saya happy, ya mungkin saya happy.